Papi, Ipin pinjam baju pelatih Dinonya dong, please. Boleh. Wah, keren banget, Pi. Ipin juga mau dibelikan baju Viking tampilan musim dingin dan petnya dong, Pi. Bentar ya, Papi mau ambil uangnya dulu. Kamu tunggu aja di situ ya. Iya, Pi. Yeay, asik. Baju baru dan pet baru. Coba pakai baju barunya Ipin, cepet. Siap, Papi. Wow, keren banget Papi kostum Vikingnya. Dan ada aksesorisnya juga, aksesoris obornya. Mantep banget, teman-teman. Aku senang sekali, makasih ya Papi sudah belikan Ipin kostum Vikingnya, Papi. Makasih banyak. Nah, sekarang ini petnya, pet Manticore musim dingin. Wow. Aku coba untuk naikkan level dulu ya, teman-teman, untuk Manticore-nya. Sekarang sudah level 3. Wih, dia langsung berevolusi, teman-teman. Kita coba naikin level lagi ya dengan bermain game. Nah, sekarang aku mau kasih minum dia setelah seharian bermain game bersama Manticore kita, teman-teman. Ayo Manticore, kamu cepat besar ya, biar Ipin bisa tunggangi ya. Cepat besar ya Manticore, kamu aku pengen tunggangi. Kita mau riding di PKXD ya, sama teman-temannya Ipin dan teman-temannya Papi. Kamu kok mandinya lama banget sih? Nah, kamu sudah mandi. Kalau gitu, kamu harus level up dulu ya. Naik level, kira-kira kamu naik level berapa nih? Wadidaw, ternyata Manticore kita langsung level 5, teman-teman. Kalau gitu aku mau reload dulu ya, supaya Manticore kita bisa ditunggangi. Nah, setelah Ipin reload, akhirnya Manticore kita bisa ditunggangi, teman-teman. Widih, keren banget. Jalan-jalan sama Manticore pakai obor. Waduh, makin terang ya, teman-teman. Gimana teman-teman, keren gak teman-teman Manticore-nya sama kostum Vikingnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan kira-kira kalian mau kasih saran apa lagi nih untuk Papi dan Ipin? Karena si Upinnya lagi sekolah, jadi Papi ngajak main Ipin deh kalau begitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kita akan lanjutkan lagi petualangan seru di game PKXD ya. Bye-bye.